tayo. Selamat pagi untuk Bapak Ibu pengendara roda 2 dan roda 4 yang sedang melintas di sepanjang Jalan Raya Leces yang menuju Pasar Leces maupun arah balik dari Pasar Leces. Pagi hari ini kami sengaja hadir dan mohon maaf karena mengganggu perjalanan Anda sedikit. Kami dari relawan IKL Tapro. Terima kasih. Sengaja mengadakan penggalangan dana untuk santunan anak yatim piatu yang akan dilaksanakan besok pukul 2 sore di Jalan Pahlawan 1 Desa Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, untuk Bapak Ibu yang memiliki harta yang tidak berlebihan juga cukup pas. Nah, kami ini hadir untuk meminta sebagian harta tersebut. Jangan lupa subscribe dan like, komen di channel saya, Dimas Channel. Oke, itu. Ah, ya yo tojo. Aro tolong inekur wa. Pap percuma nang panas lagi kro ramirai. Ne, kete abare, kete abah mali nginom lu. Kete. Ba. Terima kasih. Ayo. Terima kasih untuk penyumbang kita kendaraan roda 2 N6657 GS, mudah-mudahan dapat ganti nanti dapat mobil Pajero ya Pak ya. Amin. Buat Bapak Ibu pengendara roda 2 yang sedang melintas di Jalan Raya Leces. Terima kasih untuk Bapak polisi yang melaksanakan patroli atas sumbangannya Rp200.000. Wow, mantap. Ya, baik, kembali ke ucapan selamat pagi untuk Bapak Ibu pengendara roda 2 dan roda 4. Hati-hati melintas di sepanjang jalan menuju Pasar Leces. Karena kami di sini hadir ya, sengaja hadir dan mohon maaf perjalanan Anda terganggu. Kami dari relawan ILK Pro Leces. Pagi hari ini mengadakan penggalangan dana untuk membantu adik-adik kita dan putra-putri tercinta kita yang sedang membutuhkan dana, yang sedang membutuhkan sumbangan kita. Terima kasih untuk roda 4 N1594RZ. Mudah-mudahan dalam perjalanannya selalu diberikan keselamatan sampai tujuan. Jangan lupa juga terima kasih subscribe untuk Ibu. Terima kasih. Pengendara Vario N6173PN yang sudah menyumbangkan sebagian dari hartanya. Mudah-mudahan Allah menggantinya lebih banyak. Juga penyumbang-penyumbang yang lainnya ya. Ya, kita di sini dari relawan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya juga untuk Mbak dan Masnya yang mengendarai Mega Pro. Mudah-mudahan diganti yang lebih banyak dan insya Allah besok punya sedan Ayla. Iya, kalau ikut tanggal 2 kalau ikut bawa. Kemana itu, Bos? Iya, Bang. Pak Jati, hati-hati jangan di tengah, Pak. Kalau kesempet eman-eman kerdusnya ya, Pak, nanti robek. Iya itu, yang merasa kehilangan istri dengan ciri-ciri sebagai berikut. Iya.
Jangan lupa terima kasih untuk pengendara ya, untuk Bapak driver 8596. Mudah-mudahan Bapak nanti suatu saat saya doakan punya toko material terbesar di Kota Probolinggo ya. Oke, sekali lagi kami ucapkan selamat pagi untuk Bapak Ibu, adik, kakak, om, pakde semuanya yang sedang melintas di sepanjang Jalan Raya Leces menuju Pasar Leces dan yang sudah mau arah balik pulang. Hati-hati di jalan, apabila Anda memiliki sebagian harta terkecil Anda, kembalian dari pasar habis belanja 1.000-2.000, dipersilakan untuk disisihkan di kotak yang sudah kami sediakan ya. Kami di sini dari relawan ILK Pro.